Halo teman-teman semua, salam sehat untuk kita semua teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu murah rezekinya dan selalu lancar usahanya bersama keluarga ya. Berjumpa lagi di channel Royal Auto Bali. Oke teman-teman, kali ini saya mau mereview dan juga sekaligus menawarkan satu unit mobil passenger ya, atau mobil keluarga, mobil penumpang, yaitu AVV tipe X tahun 2005 ya teman-teman ya. Tahun 2004 sampai 2007, ini model AVV ada dua ya teman-teman, ada yang L, tipe yang terendah. Dan ini yang tipe X, tipe yang terlengkap ya teman-teman ya. Ini dia unitnya. AVV ini teman-teman mengandung kapasitas mesin 1500 cc, sudah dilengkapi power steering dan juga AC ya teman-teman ya. Sudah double blower AC nya dan juga sudah ada fog lamp. Ini unitnya ada di Denpasar, Bali teman-teman, seputaran Gatsu Barat. Platnya plat DK ya, plat asli Bali. Pajaknya sampai bulan 10 2022 ya. Unit ini 95% original cat ya teman-teman, masih kaleng total. Yang dicat kemarin saya dapat ini cuman bempernya aja ya, dan juga unitnya sudah di salon teman-teman, jadi pinclong semua, masih kaleng ya teman-teman ya. Yuk kita cek sekalian teman-teman, jangan skip videonya ya, nanti informasi harga dan juga informasi tentang unitnya ya teman-teman bisa dapatkan secara utuh. Nah ini apa namanya, jaraknya ini masih utuh ya, masih presisi semua, ini juga masih bagus ya, rapat semua teman-teman. Ini lalu les kaca, nah les kacanya utuh ya, tidak ada bekas dibongkar, menandakan unitnya atau kacanya masih aman ya, tidak pernah diganti ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke lampu, lampunya masih utuh, bening ya teman-teman ya. Lampunya juga, masker atau grillnya utuh teman-teman. Fog lamp juga ada dua, masih utuh ya. Oke, ini bumper mulus ya, tidak ada baret-baret ya teman-teman ya. Unitnya sudah siap pakai ya teman-teman ya. Ini dari kiri ya, kita cek body dulu semua ya teman-teman. Masih teng-teng semua, body tipis ya. Kalau APP segini bodinya tipis original teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan ya, ini juga masih rapat untuk di bumpernya. Lalu ke atas, nah itu masih utuh ya teman-teman. Masih ada silen-silennya, ketrikannya juga masih utuh semua ya. Bagian atas kenceng teman-teman ya. Tuh. Oke. Les body utuh teman-teman. Ya. Belakang si kaleng. Lalu untuk ban depan, bannya masih baru nih teman-teman, masih tebal ya. 95%. Ya. Ini bagian kolongnya, kaki-kaki masih empuk teman-teman ya, nanti kita cek kolong ya teman-teman. Ban belakang juga masih tebal ya, bagian sasis masih utuh. Lalu kita ke belakang teman-teman, nah ini lampu belakang juga masih utuh ya, ada yang pecah semua, masih kaleng ya teman-teman ya. Bumper gesitkan ya, ini reflektor masih utuh ya. Lalu kita buka pintu belakang, nah ini masih bagus semua, masih bawaan pabriknya ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa perhatikan, semua masih utuh, ini unit bebas nabrak teman-teman ya.
Bagian bumper, ini bagian belakang ya. Tuh. Masih bagus semua. Ya, termasuk juga engsel pintunya. Ada speaker dua di belakang ya, teman-teman ya. Lalu ban serep ada di bawah sini ya, teman-teman. Ban serepnya nanti tinggal lepas baut ini. Ban serepnya ada di belakang sini. Ya. Ini kabin kalau di shoot dari belakang, teman-teman. Ada juga speaker di belakang kiri kanan, ada dua ya. Hand grip ada di sini. Lampu baca dan plafonnya masih rapi semua ya, teman-teman ya. Tidak yang sobek, tidak yang kendor. Bersih ya. AC blower yang di tengah ya, teman-teman. Oke. Itu dia dari belakang, teman-teman. APP tipe X ya. Juga sudah dilengkapi dengan woofer, kalau yang tipe L belum ya, teman-teman. Lalu ke kanan. Dari kanan ya, teman-teman. Bodi masih tipis semua ya. Ini ban belakang juga masih tebal. 90% ya. Ini kolong di belakang, bagian-bagian sasisnya. Sisi kanan ya. Bar trim. Nah, ini ya bar trimnya. Bar trim sudah warna krem ya, teman-teman. Ya, cuma masih utuh. Ini jok baris kedua, joknya masih original dealernya, teman-teman ya. Belum disarungin. Nah, itu door trim yang kiri, pintu kiri. Power window sudah ada di sini di kedua pintu belakang ya. Sudah tidak engkol lagi sistemnya. Lalu yang di kanan. Nah, masih utuh semua, teman-teman. Sakit. Dan power window, mirror, pengaturan mirror, ya. Power window dan window lock, ya. Ada tempat penyimpanan minum, ya, teman-teman ya. Ini bagian engsel juga masih utuh semua. Kondisinya masih bagus, kalau tahun 2005 ini, ya, teman-teman. Ini mobil juga masih favorit sekarang di Bali ya. Modelnya tidak ketinggalan zaman ya, teman-teman ya. Bisa muat berapa nih? 3 5 bisa muat 7 orang ya APV ini. Yang di kiri ya, teman-teman. Lalu untuk bagian dashboard ini dia. Dashboardnya masih utuh ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau tipe X ini dashboardnya two-tone ya, dua warna gini ya, teman-teman ya. Abu dan krem. Kalau yang tipe L, tipe di bawahnya warnanya hitam ya. Nah, ini untuk AC-nya, teman-teman. Speaker ada di depan sana juga ya. Lampu baca masih berfungsi. Lalu kita lanjut ke depan ya, teman-teman. Cek bagian depan. Sorry tadi ketinggalan, teman-teman. Cek di pintu sisi kiri ya. Nah, ini. Semua masih utuh nih. Door trim juga masih bagus ya. Nggak ada yang robek. Ini juga tempat penyimpanan laci ya. Engsel-engsel pintu semua masih aman ya. Unitnya sudah tinggal pakai, teman-teman. Mudah-mudahan tidak kecewa ya. Ini pintu yang kiri. Engselnya juga semua masih utuh ya. Sip unitnya nih, teman-teman. Kalau APP tipe L itu spionnya dia vertikal ya, teman-teman. Belum krom dan warnanya hitam ya, teman-teman ya. AC juga dia masih single blower kalau yang tipe R. Kita lihat
bagian depan. Tulangannya masih utuh nih teman-teman. Ya tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Semua masih original ya teman-teman ya. Semua masih aman. Depan aman ya. Lalu atasnya nih. Ya, original. Tidak ada bekas dempul atau bekas penyok ya, teman-teman, di kapnya. Oke, itu dia bagian bodi luar ya, teman-teman. Secara keseluruhan bodi kencang, tipis dan sudah mulus, siap pakai ya, teman-teman. Kita mau lanjut sekarang lihat kolongnya ya, teman-teman. Kolong bawah. Saya shootkan kolong di bawah. Kita lihat di sisi depan dulu, bagian depannya. Ini dia teman-teman. Ini masih utuh semua kaki-kakinya. Ya. Tuh. Masih rapi ya teman-teman ya. Ini bagian depan. Dan tidak ada kebocoran oli ya teman-teman ya. Biasanya kalau udah ada kebocoran oli di bawah, di lantai atau di jalan pasti sudah ada tetesan olinya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Saya shootkan kolong bagian kirinya teman-teman. Tadi ini depan sudah ya. Selebor aman semua, nggak ada yang keropos teman-teman. Lalu di bagian bawah sini. Ini dia. Kelihatan nggak ya? Nah ini bagian kolongnya nih. Bak perseneleng kering teman-teman. Tuh. Ya, berarti ini kalau dari sisi kiri ya teman-teman ya. Ya tuh. Bagian deck atas semua aman, teman-teman. Jadi biar sekalian bagian kolong saja saya shootkan ya. Terus di belakang teman-teman. Ban serep ada, ban serepnya juga tebal nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, ini bagian bawah kolong bagian belakang ya. Ini teman-teman tuh. Deck-nya juga masih utuh kalau dari bawah. Deck lantai ya teman-teman ya. Gardan. Gardan juga masih bagus teman-teman, dalam arti tidak bunyi saat kita pakai jalan di perseneleng 3 ke atas. Nggak ada yang bunyi ya. Ini dia di bagian kanan sekarang. Ini bagian kanan ya teman-teman ya. Tuh. Masih aman semua. Sasis juga kelihatan tuh masih utuh ya teman-teman ya. Oke. Nah itu dia teman-teman. Bagian kolong ya dari mobil ini. Sekarang kita cek terakhir di bagian mesin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut lagi ke bagian mesin nanti ya. Sekarang saya mau nyalakan dulu. Untuk indikator semua masih berfungsi normal. Odometernya 357082 ya teman-teman ya. 357082 ya. Tapi mesin masih seger ini teman-teman ya. Langsung jeng, suaranya halus. Ini sisi kanan ya, di bawah jok setir. Ini kondisinya teman-teman. Wis, mesinnya suara halus teman-teman. Kalian cek lampu-lampu ya. Itu dari kanan tadi. Lampu semua hidup ya teman-teman, fog lamp semua nyala ya. Lampu sen kiri kanan nyala ya. Ini mesin sudah dalam kondisi hidup teman-teman. Nah ini dari sisi kiri ya. Mesinnya kering ya. Suaranya teman-teman bisa dengar ya. Ini suaranya masih halus, nggak ada noise yang aneh-aneh. Nggak kasar suara mesinnya ya. Tapi masih halus, walaupun odometernya agak tinggi ya. Tapi rata-rata APP
Indometernya tinggi-tinggi ya, kalau di Bali teman-teman. Mesin suara masih halus ya, ini ya. Lalu di belakang lampu semua sen hidup ya teman-teman ya. Ini talpotnya juga masih kering. Nah. Ya, gak ada oli yang terbakar teman-teman. Jadi masih aman sehingga ya. Lampu hidup semua ya teman-teman ya. Berfungsi normal semua. Nah, itu dia unitnya teman-teman. APPX tahun 2005 ya. Sudah dilengkapi AC double blower, power steering, fog lamp, wiper belakang ya kalau tipe X-nya. Spion juga sudah posisi horizontal chrome. Nah, ini saya buka harga Rp63.500.000 ya teman-teman ya. Teman-teman yang berminat bisa hubungi saya di nomor telepon 081 2366 2200. Lokasi unitnya ada di Jalan Muding Indah Gatsu Barat Denpasar teman-teman. Terima kasih teman-teman. Salam sukses untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.